الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا نتاكنا يبا محمد بن محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي برجة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم دعيكم منذ سبيل النبي بقد دخل قلوان وجه فيه kami bertemu dalam kocah ma'un utawi banyu. Waqafa wa salamu kami masuk sopa jenabi yang tangan nurul jenabi ngusap sopa muka masuk sopa jenabi yang tangan nurul jenabi jawa jauh lantar lain jenabi fiin dalam kocah wa majalan lepeng lant ngituri sopa jenabi fiin dalam kocah. Ada sana cerita akan naisut Bapak Ahmad wa Ahmad Yunus, Ahmad Yunus, sekolah jauh dari Ahmad Yunus. Hatta sana Abdul Aziz. Nggak bisa menilai amin kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad, hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah, qala dawsa Abi Salamah. Qala dawsa Abdul Aziz hadatsana Amr bin Yahya, Nabi Abdullah bin Zaid bin qala dawsa Abdullah bin Zaid. Atara wasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhara mongko wa akhara mongko fa akhoro fa akhoro jinangit fa akhoro jinangmu mato akan bapa yang son emma lamar jinabi ma aneng banyun fa akhoro jinangmu mato akan bapa yang son lalu karam lakamu jinabi ma aneng banyun witaulin yang dalam wajah sangka wadah min sufrin sangking wajah min taulin sangking wajah. Misalnya kita tahu aku rumpang wadah yang bentuk dur. Min sopren sangin kuningan pada waktu amka wudhu sopani nabi bawa salam ke masra bani nabi masri wajah gue ngerayin di nabi salah satu kelahan nambal kapan telu waya jairan tangan lorong di nabi salah satu kelahan nambal kapan bindu malah tani kelahan nambal kapan bindu wa masa halalu sabun baju nabi birasi lawan seklawan masirah di nabi pak pada muka madu baju nabi birawan ma wat pada muka baju nabi birawan ma baju lawan masuk itu baju nabi rizalai en sekel orang di nabi ada yang cerita kena yang coba pujaman yang pujaman kala jauh coba pujaman apa yang cerita kena yang sudah bersuai pun suai panis juri kala jauh coba juri coba suai pan coba juri. Akhbaran cerita kena itu Abu Baitullah Ibaitullah ibnu Abdullah ibni Utbata anna Aisyah ratunna Aisyah kalau udah berapa Aisyah lama sakulah dan malikannya apa coba Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wajtad jalan banget ikhlawan di Nabi apa jualan orang di Nabi tak ada namun kau nyuwan izin sama di Nabi al-wajah berapa galwan di Nabi Fi ayumar rodo dengan Firto. Fi ayumar rodo dengan Firto rumah sepot Nabi. Fi baitin dalam rumah yang surpa Adina mau ngidini sepo. Mau ngidini sepo Nabi. Fa Adina Fa Fa Adin Pak Adina mau ngidini sopo jenak sopo
adinna ya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Adina adina adinu adinat adinata adinna ya. Apa jamak apa niswa negara-negara pas rendungan-rendungan itu ya rendah-rendahan lebih berfaat biasanya berfaat dana berfaat din adin bin nasi bil haji adin kok itu berfaat dinam gak perlu kaya apa wanayan nah kaya talek lalu adina adina adinu adinat adinata adinna no terus yang ini adinna keluwengi nambahin kewaspadaan dengan bahasa kita ya ngantuk-ngantuk di cekalen wa adinna mongko ngidini sapa azwajahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal-wal loro tahutu dengan hal nyeret sapa Nabi Julai oleh Julai yang tak ingin sikil loro Nabi Julai yang rumpungi Bena Abbas yang dalam antara ini Sajin Abbas oleh Julin Akhara lan wong lanang wernai gak terlalu saide ya cerita ini itu di Nabi Gerah di apa jamaah di apa di apa di angkat wong loro ning pundake wong loro kiwa tengen isi cerita sapa isi cerita riwayat sama sapa yang Saidah Aisyah kerajaan Aisyah itu cerita di Nabi ku bareng wis loro wis nomor gerai jalo izin marang bojone bojone di rumah nih bro dalam Mesti Aisyah dalam Mesti Aisyah berarti kan parek karo pengimaman masjid Medina ya paham ya bojone si yang ngidini ya no saja Maimunah no apa tuh ngidini kape saja enak tuh ngidini kape ya gak apa-apa benar-benar Aisyah wae kok nah apa jamaah-jamaah masjid gak enak wae sholat jamaah yang Nabi wis gak anu gak iso tindakan dhewe dibopong dipapah karo wong loro siji sing mapah sapa mau jenenge Sayyidina Abbas palike Wara julin akhara sak sisae sing mapah wong lanang akhara kang weneh. Ku tulisen ae Ali bin Abi Thalib. Hadis iku nek diriwayatno iku Siti Aisyah wayahe atine rada gelo, atine gelo karo Sayyidina Ali. Sayyidina Aisyah itu juga cocok lah kalau Sayyidina Ali nanti ngantek apa waktu hati ini gelo nyeluk jenenge mah Rasulullah di papah karo Said karo Abbas karo wong lanang mah nyeluk kan mah nyeluk Ali mah nggak tahu ya, anu tak balik kampung di Nabi Allah perang Jamal, eleng, bela perang, eleng.
Jabal perang antara siapa? Sayyidina Ali kalau Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Aku sudah tahu perang antara perang Jamal. Ya terus. Di Sayyidina Ali saya tak gak cocok kalau Sayyidina Ali. Sampai nyeruk jenengnya memang. Di Nabi gerah di papa di sengkuyung karo seng tekan abes seng kiwar mulanan. Ora dawuh sapa, ora dawuh sapa, Ubaidillah, sapa Ubaidillah, Abbas tu menyatakan sapa senang dawuh bin Abbas. Ola dawu sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ora sapa sireman teni ku sapa arah dulu te wong lanang nang ngene ku sapa uta ngene ku sapa arah dulu wong lanang Allah horo kangunah lho Haja Aisyah kok ngendikan wong lanang ana wong lanang sing melok mapas sae Sayyidina Abbas iku sapa kulo tu jawab sapa iso lah ora ro ora jawab sapa ora ngendika sapa Abdullah bin Abbas. Wa utami ulanan ku ahliun Sayyidina Ali. Bakal rakamu sebuah Aisyah tu Aisyah kutu hadisu ngomong akan nabaliti Aisyah an-Nabi yang kemustri Nabi Sallallahu alaihi wasallam kola da'urah ibu da'urah nabaliti Nabi Bada ma'ada kola ngelum sa'u sayang merdu ma'ani ma'ayah jaya Bada ma'ada kola ngelum sa'u sayang merdu sebuah Nabi Baita weng umay di Nabi Baita Baedama Koblama Khaisuma Khinama Indama biasanya Mada Ida Baita jalan pengelan Soalan banget Soalan banget Buat yuloran di Nabi hariku Ngesokno siroh alayang atas yang sun min sabi piro bin sayang banyu pitung gribo lantung lor kamura jenuh dari apa awkia kan apa awkia tuhuna taline gribo taline sab akiro bin taline nomono iso siku ahuju iso mekas apa iso niro nasib mareo ngakai wajilah sarang ujir iso ratin mungguhakan rapati nabi Bimi untuk bintang wajah kayu Li khasut akan terpedui khasut Jauhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Cuma toh ikum wakar cuman dan sopo Insun wa nasubu Mokala cuman dan sopo insun Iku nasubu ngesoakan sopo insun Apal suruh ya Alihkan saja Nabi mintil kalkir Mintil kalkir bisa ngkono-kono wajah Kata toh iku saya ketuman yang seperti Nabi Yusiru iku Awa isyara seperti Nabi Raina merengsun an kodu fa'altun Na An yang kemasunnya kelakuan Yang kemasunnya An kodu fa'altun na Yang arpian toh An yang punya kelakuan iku kod faal tunas teman-teman agawe sopo sirokabe semua korojam makoroja mau kali-kali mutu sopo jenabilan nasi maring para sahabat babu duta ibu mutelah kerudu menatau di saya wajah saya waktu ada soalnya kita akan nanya sopo Khalidul Khalid ibnu Mahrab korojam sopo Khalid ada soalnya cerita pernah itu sapa Sulaiman kala dawuh sapa Sulaiman hadasana cerita kena itu sapa Amr bin Yahya Nabi saya bapak Yahya karena ono sapa Ami Paman yang sun, yuk sirik mengagakkan sopa Ami Lalu itu saya budi Kala nanti ke sopa Ami ila Abdillah maring Abdillah ibn Zaid Akhir ini tak mau sirun ini sun kaya pahar roa ita Kali kaya koningan di sopa sirun Nabi di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya tawad tau iku budu sopa di Nabi Wakti amung kau untuk mungkoh Mundut sopa Ubaidillah Bitaulir lawan wajah
krono ada songko watungin main sangkeng banyu maka apa mongko nyuntak songko abdi lai bini bidayat alai dengan setangannya abdi bidayat bako salam ko masuwi songko abdillah maing ayadai salah sambilan kelawan kantala bengkelu selamat kolam mongko kari ngelebuakan songko abdillah ya dari tangan abdillah kita beling dalam wajah ada banyu omat matemu kemu sepa abdillah wastan salwanya sepa nyurung sepa abdillah rasa malam sepan nampel kapuin telu menur patin sangking wajah wahid dengan sisi sumat kolamu kare-kare ngelbuakan sepa abdillah ya dawil tangan abdillah kuartal lupa mongkau nyawuk sepa abdillah biya kelawan sak wajah kelar wajah bahwa salamu kemasui sebab bila wajah ngelain bila salah sama lo terkenal berkabung dulu semua bahwa salamu kali-kali masuk sebab bila ya jain tangan nurin abdillah ilal mirfakoh ini malah si kuduru marut ikhlawan pengambalan marut ikhlawan pengambalan semua aku salamu kali-kali ngalap sebab bila gisi kelawan tangannya bila maning banyu pamaam pamasah pemasaha mengkong usap lupa si sopa abdillah bihik lawan mak rosawi siri abdillah wadbara mengkong mungkur sopa abdillah bihik lawan mak wadbara mengkong sopa abdillah bihik lawan mak semua wa salam mengkari kari masuki sopa abdillah jayin sikirurun abdillah wakola mengkong dawa sopa abdillah akada yuk yang mungkin kabih imam ikura itu nabi kebengsan anabi yang nabi sallallahu alaihi wasallam nyata wadu ulu sopa di nabi ada salah cerita kenai sunawa musadat kalau ada berapa musadat. Ada salah cerita kenai sunawa Muhammad bin Sabit anak Nasin anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah ikut gandunga ikut mundur sahaja Nabi bernain kelapan dua wadah pelan wadah memain saya banyu. Pak Utia mengkodian paling sahaja Nabi ikut dahil pelan wadah wadah yang bentuk kayak gelas semua ya. Ya bikot dahin zah rojin Angombo bikot dahin kan wadah kodah zah rohin Angombo bih kamu tetap indah lu kodah saya untuk suci-suci memain saya mulai sedikit memain saya bayu awal doa mengkonyalakan sopannya Nabi Aswabiyahu yang bila-bila dirijilin di Nabi Bihi yang dalam wadah kalau ada lepas sama atau sopan seanas dan jika sopan seanas wajah Allah mengkodajak mengkodum matang sopan seanas dengan sopan seanas ila rumah yang paling banyak yang penyukang mancur ropo mak min bayinya sopi isan yang dirijil urunnya kan di Nabi kalau ada itu hadir ini mujizatnya anu ya mujizatnya kan di Nabi ya bahwa banyu misal mancur sapa diri-diri di Nabi kalau ada sapa anas-anas fakhozar tuh muka miro-miro sapa izun manin uang tawa doa kamu du sapa man min du sangkeng odah ma ibarang bena sepindah kan sepindah dari pitung puluh irasa main rumah yang bolong puluh wadah cilik lumayan. Sak kodah itu juga wadahnya gelas. Tapi ombo berarti orang gelas. Kodah bentuknya nisor luwe cilik luwur ombo. Ombo dia pokoknya jenis sak ember lah ya. Nabi jenis sak ide, kalau nabi nyawa sak ide dirijinya dicacita berdiri banyu mancur di wudhu ngomong-ngira ngomong bolong pula di hati ini tentang mujizat dari Nabi sebagian sama mujizat dari Nabi babu luduk